Pegiat media sosial Eko Kuntadi menyindir gaji CEO Aksi Cepat Tanggap atau ACT sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya gaji CEO ACT, yang merupakan lembaga filantropi itu jauh lebih besar dari gaji komisari dan dirut BUMN. Hal itu dikatakan Eko melalui akun Twitternya Eko Kuntadi, Minggu, 3 Juli 2022. Ia juga menyertakan foto sampul majalah Tempo dengan judul utama, Kantong Bocor Dana Umat. Di sana juga tertulis kalimat yang menyebutkan ACT tengah limbung lantaran pelbagai penyelewengan dana donasi masyarakat yang ditenggarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi itu. Mengutip isi laporan Tempo itu, disebutkan bahwa gaji yang diterima petinggi Aksi Cepat Tanggap terlihat jomplang bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji di lembaga filantropi lain. Selain menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi ACT ditengarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu.